السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباء، سررت بلقائكم. عرفت بأن منكم من يقول في نفسه لماذا نراك مرة أخرى، ولكن قلت سررت بلقائكم. Saya tahu mungkin di antara Anda ada yang mengatakan kenapa kita harus bertemu lagi. Tapi saya tetap berkata surirtu bilika'ikum fi ta'limil lugha al-arabiyyah. Saya senang bertemu Anda dalam pembelajaran bahasa Arab. Ayuh al-ikhwah al-ahibba, fi hadhil marrah al-ula fi ta'limina, pada pertemuan pertama pembelajaran kita, sa'u'alinukum qalilan, saya hanya akan mengumumkan sedikit hal. Awalan an al-maddah ad-dirasiyah, summa aqallu mi'yaril iktimal wa taqyimu natijat ad-dirasah. Yang akan saya sampaikan pada pertemuan ini, yang pertama adalah materi pembelajaran, summa aqallu mi'yaril iktimal, itu adalah KKM, wa taqyimu natijat ad-dirasah, itu adalah bagaimana cara penilaian pembelajaran kita nanti. Wa nahtu ila al-maddah ad-dirasiyah, apa saja materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Awalan ar-riyadhah, summa asy-syabab wa asy-syi'r al-arabi, illa salasati maddah fi hadhihi mustawa. Hanya ada tiga tema ini. Yang pertama ar-riyadhah, olahraga, sudah Anda pelajari. Asy-syabab sudah pernah disinggung juga di kelas 11. Yang baru hanya asy-syi'r al-arabi. Ini karena perubahan KMA, kurikulum dalam pembelajaran PAI dan bahasa Arab. Wa madza al-qawaid? Al-qawaid awalan an-na'at wal idhofah. Na'at dan idhofah. Hadhihi al-madda laqad ta'allamtum fil marhalah al-hadiyata asyrah aidan. Ini sudah pernah Anda pelajari di kelas 11 juga. Kita akan mantapkan kembali di sini. Wa al-fi'lul mabani lil ma'lum wal majhul. Fi'il mabani yang ma'lum dan majhul. Apa itu? Nanti akan kita pelajari. Summa ismu taqdir, kemudian isim taqdir. Lanjut pada aina na'khudzul kitab, dari mana kita dapat bukunya? Alkitab jadid ghairu jahiz fil maktabah, bukunya baru, belum ada di perpustakaan. Lah mbak sabikum, gak apa-apa. Bal satu resilul ustadah ila fi syaklil milaf. Nanti saya akan kirimkan berbentuk file. Bagi yang memiliki printer di rumah, silakan di print. Bagi yang tidak, berarti Anda mempelajari melalui HP atau laptop Anda. Wah, ha huwa ghilaful kitab. Ini dia. Nanti sampul buku Anda akan seperti ini. Nanti pastikan yang di-download bentuk sampulnya seperti ini. Taib. Summa kam kana aqallu darajatil iktimal, KKM-nya berapa? Hunaka 75 darajah, sedikit naik dari kelas 11 dulu ya, 75. Wa kaifa amaliyatut taqyim, nanti penilaiannya apa saja yang akan diambil? Awalan fahmul masmu', kemampuan mendengar Anda nanti akan dinilai. Summa al-kalam, berbicara. Al-qira'ah, ini sudah biasa. Wa al-kitabah, menulis. Wa al-qawaid, tiga tata bahasa tadi. Taib. Wa fi akhiri dirasatina ta'allamul arabiyyah fa innaha yusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Belajarlah bahasa Arab, karena dengan mempelajari bahasa Arab kita akan menjadi cerdas. Tusabbitul aqla, menjadi cerdas. Wa tazidu fil muru'ah, dan akan bisa dalam mempelajari bahasa Arab itu nanti kalau sastra yang kita pelajari akan menambah muru'ah kita, menambah kesopanan kita, kehormatan kita. Hakadha ma qalahu Umar ibn al-Khattab, itu yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Wa hadhihi hiya akhir dirasatina al-yawm. Al-an adwid hadha al-milaf li bad'i dirasatina. Nah, ini nanti ada survei yang saya minta Anda untuk isi. Isian ini sekaligus menjadi presensi Anda dan menjadi acuan nanti pembelajaran kita, modalnya seperti apa, cara penilaiannya seperti apa, ada di sini. Sampai di sini, ila liqa, ma'an najah fi mustaqbalikum, wa barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.